situasi di laut di jatuhnya Sriwijaya Air. Seperti ini teman-teman. Itu kapal angkatan laut. Ini rescue dari Basarnas. Itu kapal dari Polair. Dan yang oranye itu kapal Basarnas. Kondisi dan situasi evakuasi pencarian korban Sriwijaya Air. Posisi di dekat Pulau Lancang ya, ini Pulau Lancangnya. Begitu saya sampaikan ya teman-teman. Semoga cuaca mendukung ya teman-teman untuk perjalanan kami ke Pulau Karya mengambil alat ya untuk perbaikan rib. Setelah rib diperbaikin bisa beroperasi kembali mendukung pencarian korban Sriwijaya, pesawat Sriwijaya maksudnya. Di sana udah terlihat hujan mendung, angin dan ombak cukup lumayan. Hujan, angin kencang, gelombang, cukup penderitaan nih teman-teman. Ombak lumayan besar ini. Ombaknya cukup besar. Ini teman-teman bisa dilihat.
biasa. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pulau Karya. Semua di perjalanan tidak bisa kami videokan semua ya, karena takut handphonenya jatuh, karena tadi gelombangnya besar, hujan juga, angin juga, semuanya lengkap ya teman-teman. Sekarang udah sampai di Pulau Karya, saya juga langsung ambil spare part dan langsung kerja ya, biar trip bisa langsung ikut operasi. Oke, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.